kecil tapi Bu Desinya kelihatan Kayaknya ya. nggak kelihatan. Ya udah deh, saya ini aja deh. Balik lagi deh. Oke. Ya, pencahayaannya ya Bu ya. Latarnya Dan kita oh, Pak Sil berhasil ya. berhasil. Kalau saya karena latarnya sewarna dengan apa itu. Oh Karena begitu, warna ya ya ya. ininya ya. Iya. Iya. Oke Bu Din, kita mulai aja dulu Bu. Ini Ya, masih dan ada. kita juga sudah ini ya Pak, sudah live ya, dan semua mahasiswa diharapkan on-kan kameranya ya. Oke. Ya kita bisa mulai Bu Din. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning all. Good morning Pak Sil. Good morning, Bu Desi. Oke, it's very glad to have you here in our guest lecture today, our virtual guest lecture ya. Yeah. Okay, so first of all, I would like to say thank you, alhamdulillahirrahmanirrahim. For today, we have two-hour session, our virtual guest lecture with Pak Sylvester Goridu Syukur, and he is. Can I show the CV of Pak Silvers, Bu Dini? Bisa share screen, Bu Din? Sudah bisa, Bu Desi. Langsung Oh, aja udah share bisa. screen. Oh, oke. So, oh ya. Sudah kelihatan ya? Belum ya? Oke. Yes. Okay, so student, here we have Dr. Sylvester Gudi Syukur, and mungkin ini kita skip beberapa ya, Pak Pak Sil. So, Pak Sil is so this is the his background. Sorry. This is his background, educational background, and now, right now, Pak Sil as a lecturer in Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, ya, Pak ya, in Pasca Sarjana Program Studi, and also perhaps. Some of you have already googling Pak Sil in Google. So actually, Pak Sil has written many books. Yeah. So this is some of Pak Sil's book. Yeah. So more than 100. Yeah, Pak Sil. Yeah. Yeah, more than 100. 100 book. So, student, today, maybe after Pak Sil will tell you more about everything about writing work. Yeah. So, pay attention to what our speaker will present to you, and maybe after this. I will give Pak Sil time to present his presentation, and after that we followed by question and answer from our student. Is that okay, Pak Sil? Yes, yes, Bu Desi. Okay. Okay, time is yours, Pak Sil. Thank you, Bu Desi. Bu Dini, thank you. Hi everyone. Good morning. Morning. Good morning. Okay. I was scheduled to be with you for the next more or less 2 hours. We hope that we can
finish before that. Okay, as you see from the, was it the flyer, yeah, that your department made, yeah, today we are going to cope with writing problems, yeah. Feel free to interrupt me if you have questions during this session, so we can talk about that right before the question and answer session. Yeah. Okay. The problems and solutions, of course. Yeah, that's what we are going to highlight today. Let me share the screen. Okay. Can you see it now? Yes, it's up. Oh, excuse me. Let me. Yeah. Okay. Coping with writing problems. Look at this one, yeah, I wrote it here, yeah, writing in English is as easy as eating a slice of delicious pizza. Yeah. I'm very sure that all of you, or at least most of you have eaten pizza, so if you could feel how delicious a slice of pizza is, a piece of writing is as delicious as it is. Yeah. What does it mean? Meaning that it is not very very difficult to write in English. Yeah. But sometimes students find it very difficult to express their ideas in writing in English. And because you have chosen to join English department in your college, yeah. Meaning that like it or not, you must be able to write in English. Okay. By the end of your learning, you will be able to write in English very easily, as long as you follow the steps that we are highlighting today. Okay. So look at the first one. We tend to think that writing in English is very difficult. Yeah. Why? Yeah. That's the question. Okay. I know that you are still in the first semester of your college study. Yeah. Perhaps all of you think that or consider writing as something very difficult to do. Yeah. But actually, it is not like that. Writing is not that difficult, as long as you do what I'm telling you today. Yeah. Okay. First, these are the problems. Yeah. There are two problems that I need to tell you today. Yeah. Okay. First, the internal problems, and the second one, external problems. Yeah. What are the internal problems? Okay. The internal problems. First, self-motivation. The second one, self-underestimating. Yeah. And then the third one, self-confidence. The fourth one, the fourth problem, the fourth internal problem is laziness. And then the last one will be self-orientation. These five internal problems, yeah, will be discussed today, yeah, during our session. Yeah. Okay. Admitting some of the latecomers. Okay. Yeah. Have a look at the first one. Yeah. Okay. Self-motivation, yeah, okay. Self-motivation relates to, no motivation from you yourself as a student to learn, yeah. Even when you attend a class, yeah, you have no
high motivation to attend your class and then to learn English, to learn English in general, and to learn how to write. Okay. So when talking about self-motivation in writing, it should come from you yourself. Okay. Why? Because the main key is you yourself, not your lecturer, not your university, not your friend, but it is you. It is you that becomes the main key, yeah, of successfully writing in English. So if you want to be able to write in English, if you want to to successfully be a writer, yeah, in English, you need to have a very, very good motivation, self-motivation. Even not only writing, yeah, in every step of your life, self-motivation is very important. Excuse me, it's very hot. Okay. Yeah. Next, the next one, yeah. You lack motivation to prove yourself. Yeah. Okay. You always consider yourself that you cannot do it. You can't achieve your goal. Okay. You don't have motivation to prove yourself that you are able to do something. You are able to write in English very well. And then you are unmotivated to achieve the best during your study, especially or particularly during your writing class. And always negatively frame yourself that I'm incapable of, I'm impossible to do it. Yeah, I'm in a situation, in a very difficult situation to do the task, to do the writing, yeah, or to write something. The last one is very, very serious thing, that if we always think that I cannot do it, it's impossible for me to do it, it's very difficult to do it. We can have the fact as what we think, yeah. Okay, so in sum, self-motivation in writing, in being a writer, yeah, especially in writing in English, is the first important point. Yeah. Sorry, I wrote it here number two. Actually, number one. Yeah. Jadi motivasi pribadi, yeah, motivasi diri. If I may suggest, either you are a boy or a girl, yeah, a young man or a young girl, okay, when you do something, if you want to do something academically, yeah, like when you want to write something, try to to keep in mind that, or do it as if you are like falling in love with your with someone, yeah. If you are a young girl, it is like falling in love with a young man. Or if you are a young man, it is like falling in love with a young girl. Yeah. Try to love what you want to do, and do what you love, yeah, what you like. So in this case, self-motivation is the most important point in whatever you want to do. Yeah. Berangkatnya dari sana, berangkat dari motivasi diri itu. Yeah. You know, when I let's go back to my senior high school time. Yeah, at the time, I always wanted to be a writer. Yeah. Jadi motivasi saya waktu itu untuk bisa menulis, pertama
saya ingin terkenal di seluruh Indonesia. Dan itu sudah saya dapatkan, ya. Lewat apa? Lewat menulis, ya, by writing books. The second one, ya. I want all Gramedia bookstores and some other bookstores all over Indonesia, all around Indonesia, ya, display all my books. And I achieved that. And then I want to earn a lot of money from the royalty. I achieved that. With this self-motivation at the time, I have kept learning and practicing how to write in English. Yeah. Jadi itu motivasinya waktu itu. Pertama, saya punya motivasi diri yang kuat, yaitu saya ingin terkenal pokoknya. Terkenal seterkenal Khalil Gibran. Ya, kalau adik-adik pernah membaca karya-karya Khalil Gibran, ya seperti itu. Tapi Khalil Gibran itu dunia, saya cukup Indonesia sajalah. Itu motivasi pertama. Yang kedua, saya ingin di semua rak toko buku di seluruh Indonesia itu ada buku dengan tertulis nama Sylvester Goridusukur. Yang ketiga, saya ingin dapat royalti dari menulis buku. Ya. Dan menulis buku, adik-adik, kalau adik-adik bisa menghasilkan buku-buku bestseller, royalti sekali terima satu tahun itu bisa menutup gaji selama 10 tahun di sebuah perusahaan. Jadi begitu terima royaltinya satu tahun itu, ya sudah, 10 tahun itu nggak usah bekerja. Ah, Anda tinggal duduk aja di rumah bengong, gitu, jalan-jalan. Why? Because you have already earned the money from your royalty. Lalu kenapa sampai bisa menulis buku? Berangkatnya dari menulis di writing satu di semester Anda saat ini. Yeah. Tidak ada orang terkenal dimanapun di seluruh dunia yang bisa langsung mencapai tangga puncak kesuksesan hidupnya. Tidak ada. Semua mulai dari bawah, ya. Rektor Anda, ya, kaprodi Anda, mereka tidak bisa langsung jadi rektor, mereka tidak bisa langsung jadi kaprodi, ya. Bu Desi tidak bisa langsung jadi dosen seperti sekarang. Mulainya dari seperti Anda saat ini, ya. Tapi karena beliau-beliau mereka itu sudah punya niat dalam hidupnya, punya motivasi tinggi bahwa saya harus berhasil dalam hidup saya harus punya motivasi yang kuat. Okay, start today, build yourself motivation to be successful in writing in English. Next, self underestimating. Kadang-kadang, kita itu selalu merendahkan diri sendiri. That's not a good idea. When you underestimate yourself, well, it's very difficult to be successful in life. Jadi, buang jauh-jauh, singkirkan perasaan rendah diri, perasaan tidak menghargai diri sendiri. I wrote here, we keep thinking that we can't do it. We are unable to write. Mission impossible. Ah, ini nanti paling kalau saya nulis itu salah, gagal. Ah, saya nggak bisa. Okay. Itu adalah awal malapetaka dalam kegagalan hidup kita. Kalau Anda semua dengar bahwa sering orang mengatakan berpikirlah positif. Berpikir positif itu artinya apa? Ya, tanamkan dalam diri Anda bahwa you can make it, you can do it. Anda semua masih dalam semester 1, ya, masih di semester 1. Kalau Anda berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, itu normal. Anda masih dalam tahap belajar. Salah tidak apa-apa. If you made mistakes, if you make errors in your writing, that's acceptable. Why? Because you are still in the first semester. Even those who are already graduated from their university and being professionals in their
field, yeah, they still make mistake. That's normal, yeah. No one is perfect in this life. Yang salah adalah kalau Anda tidak mau berusaha. Itu kesalahan. Tapi kalau Anda salah dalam menulis setelah Anda mencoba, itu bukan kesalahan namanya. That's a process of learning. Yeah. Proses belajar. So, never mind. Yeah. Keep writing. Keep writing. Yeah. Jangan pernah menanamkan dalam benak, dalam pikiran kita bahwa ini adalah misi yang mustahil dilakukan. Nothing is impossible on this globe. Ya, nggak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Semuanya tergantung ini tadi. Ya, kita punya kemauan atau tidak, punya keinginan atau tidak. Tanamkan dalam diri Anda bahwa you punya motivasi level dewa. You ingin maju, you ingin menjadi yang terbaik in your life, yeah, in your field. Jadi itu, harus siap untuk bersaing dengan siapapun. Kalau Anda tidak siap untuk bersaing dengan siapapun, kita belum melangkah, itu sudah gagal. Tapi kalau kita fight, yeah, pasti bisa. That's my experience. Yeah. Keep was it trying to become the best, yeah, in whatever we do. If you know, I always became the best student in my school, in my university, all my life. Yeah, jadi selalu menjadi yang terbaik. Mulai dari SD, saya terbaik seluruh sekolah. SMP terbaik seluruh SMP, SMA juga terbaik seluruh SMA, seprovinsi saya. Di S1, S2, S3 juga. Kenapa? Saya punya motivasi yang tinggi. Saya pasti bisa. Kalau saya ingin menjadi yang terbaik dalam belajar, kuncinya apa? Saya harus belajar. Kalau saya ingin menjadi penulis yang baik dalam bahasa Inggris, kuncinya apa? Saya harus belajar. Belajar bahasa Inggrisnya, belajar menulisnya, latih menulisnya. That's self motivation. Yeah. Tanpa itu, hidup Anda itu akan menjadi kerupuk basah. Ya, yeah. Nggak ada gunanya. Anda mau jadi kerupuk basah? Ya malu. Bangsa ini malu. Ya, yeah. Orang tua Anda malu. Okay. Next, yeah. Okay. Self confidence. Ya, yeah. Self confidence. Tidak punya percaya diri. Aduh, nanti kalau saya bikin begini salah. Aduh, kalau salah nanti. Malunya minta ampun, aduh nanti saya dicap orang gitu, bodoh gitu, biarin aja ya. Sejauh Anda tidak mencuri, tidak melakukan korupsi, Anda salah dalam menulis bahasa Inggris, let it be, ya. Biarkan. Why? Because part of the process of writing, ya, itu menjadi bagian dari apa? Proses menulis itu, ya, harus punya rasa percaya diri. Anda jangan melihat karya saya sekarang, ya. Saya sudah pensiun sebagai penulis buku, ya, karena sudah jenuh, sudah bosan. Gitu. Saya pensiun tahun 2018. Ya. Kenapa saya pensiun sebagai penulis buku? Karena apa? Sangat jenuh, ya. Tidak lagi merasakan keindahan menulis buku. Kenapa? Karena hampir setiap bulan lebih dari 5 penerbit meminta saya untuk menulis dengan deadline paling lambat 3 bulan. Bayangkan kalau misalnya 5 penerbit sekali minta satu buku, berarti dalam 3 bulan itu saya harus menyelesaikan 5 buku. Buat saya itu sudah tidak indah lagi ya menulis. Akhirnya saya pensiun sebagai penulis buku. Anda jangan melihat itu, ya, jangan melihat hasil karya saya, tapi itu adalah sebuah hasil dari proses yang sangat panjang. Pada awal ketika saya menjadi penulis buku sebagai pemula, itu buku saya itu banyak sekali yang ditolak. Begitu juga dulu waktu saya menulis cerpen dan menulis artikel-artikel kecil gitu, saya kirim ke majalah, zaman saya dulu masih majalah ya,
majalah remaja banyak sekali, majalah ilmiah banyak sekali yang cetak maksudnya, ya. Saya kirim ke sana. Itu banyak yang ditolak, tapi tidak masalah. I had very very good self confidence at the time, ya. Punya rasa percaya diri bahwa suatu saat, ya, saat ini saya mungkin ditolak ditolak oleh para penerbit, ya. Tapi nanti saya yang akan menolak mereka, dan saya sudah membuktikan itu. That self confidence, ya, punya rasa percaya diri yang tinggi. Yang penting jangan apa asal PD, ya, asal percaya diri. Tapi memang Anda punya percaya diri sesuai dengan kapasitas yang Anda miliki di dalam diri Anda. You have your ability, your competence in you yourself that you think that you are able to do it. That's the point. Yeah. Self-confident. Always being afraid of making mistakes. Ini adalah anak cucu dari ketidak punya rasa percaya dirian itu, ya. Salah satunya ini selalu ya apa cemas gitu, aduh nanti kalau saya tulis gitu salah, aduh nanti kalau dilihat orang saya salah gitu, biarkan aja, ya, biarkan aja. Tidak ada yang tidak pernah berbuat kesalahan selama hidupnya, tidak ada, apalagi cuma menulis. Salah menulis itu biasa. Okay. Lalu yang kedua, masalah berikutnya sehubungan dengan ini adalah the third one, ya, never trust yourself. Kita nggak percaya dengan diri kita sendiri, ya, bahwa kita bisa. Kita bisa. Nah, caranya, ya, caranya untuk menumbuhkan percaya diri seperti ini, seperti ini. Coba adik-adik melihat Bapak Rektor di kampus Anda. Lalu buat analogi. Pak Rektor itu manusia. Sama seperti saya. Saya manusia. Kalau beliau bisa jadi rektor, minimal saya bisa jadi wakil rektor. Atau kalau tidak, saya menjadi menteri. Menteri Pendidikan. Karena dia manusia, saya manusia. Jadi begitu, ya. Tumbuhkan rasa percaya diri yang logis. Dalam arti ya, asalkan kita mampu melakukan itu. As long as you can do that, as long as you think that you are able to do that in the future, okay, trust yourself. Be self-confident. Making mistakes, well, it is something normal, yeah. Sesuatu yang normal. Okay, next. Nah, ini penyakit ini, ya. Ini penyakit yang kesekian ini. Laziness, ya. Yeah. Kemalasan. Semua kegagalan itu bersumber dari kemalasan, termasuk kegagalan dalam menulis. Yeah. Akhirnya nanti apa? Ya. Yeah. Ini sumber penyakit ini. Sumber penyakit akademis. Ketika Anda malas, ya. Yeah, and you have no time to learn, you cannot do your final test or your midterm test in writing, when your lecturer asks you to write an essay, and then you go to the net, to the Mbah Google, yeah, and then you copy and paste in your writing. Sumber malapetaka. But if you are diligent from the beginning of your study, yeah, kalau sudah rajin dari awalnya, buang jauh-jauh ini kemalasan ini, Anda akan mulai apa rajin untuk belajar, lalu rajin berlatih, ya. Pasti pada akhirnya indah. Indahnya di mana? Anda akan mendapat nilai A+. Karena yang diraih untuk jangka pendek, ya. Hidup itu kan harus ada plan, ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek Anda adalah Anda lulus, ya, Anda lulus dengan nilai A+. Tapi kalau Anda malas belajar, Anda malas berlatih, ya, menulis dalam bahasa Inggris, Anda gagal. Atau mungkin dapat nilai C, itu pun nilai C-nya itu nilai belas kasihan karena dosen Anda baik. Makanya Anda dikasih nilai C. Kalau tidak, Anda gagal, enggak dapat nilai apa-apa.
Okay, so when you have this problem, okay, delete this problem. Change the laziness into diligence. Yeah. Ubah mindset kemalasan itu dengan mindset kerajinan. Adik-adik, tadi sudah saya sampaikan bahwa selama saya sekolah, mulai dari SD sampai dengan lulus doktor, itu saya selalu yang terbaik. Kenapa? Gampang. Untuk menjadi orang pintar itu gampang. Cuma dengan belajar cukup. Belajar yang tekun, pasti Anda akan jadi juara. Pasti Anda akan jadi yang terbaik. Yang susah itu adalah menjadi orang baik. Yeah. Okay, so if you want to achieve your A mark in your writing class, okay, throw away your laziness. Change that into diligence. Learn diligently and then practice writing every day. Anda juga kalau cuma belajar teori, ya nggak ada gunanya. Anda hanya punya pengetahuan, Anda nggak bisa menulis. So, you learn first and then you practice doing it. Yeah. Practice doing it. Latihan itu apa namanya? Sangat-sangat penting, ya. Yeah. Oke. Okay. Tanpa latihan, nah sama aja bohong gitu ya. Karena ini berkaitan dengan skill, ya. Yeah. It connects with your skill of writing. Writing skill can only be achieved if you practice a lot every day. Yeah. Jangan cuma nonton YouTube. Aduh, YouTube itu untuk supply otak kanan aja. Yeah. Kemalasan itu kan sebenarnya itu untuk memanjakan otak kanan. Karena otak kanan itu apa? Dia sebenarnya hanya untuk mensuplai otak kiri yang bekerja keras untuk berpikir, ya. Yeah. Okay. So laziness is the next problem, and then change that into diligence, ya, diubah, ya, menjadi kerajinan, rajin untuk belajar dan menulis, ya, latih menulis. Okay, next, self orientation. You have no self orientation. Nggak punya orientasi diri, nggak punya orientasi hidup. Alah, pokoknya hidup aja. Apalagi Anda itu semua generasi milenial, ya. Milenial. Semuanya itu, dan rata-rata kan kalau orang tua sudah menguliakan Anda, ya Anda tinggal minta sama orang tua, ya. Tidak punya orientasi diri. You always think that I don't know why I'm here. Ya. Yeah. Coba Anda tanya pada diri Anda sendiri. Kenapa Anda milih bahasa Inggris di Politeknik Negeri Padang? Kenapa? Kenapa milih jurusan bahasa Inggris? Pasti ada orientasi masa depannya. Trust me, if you are very good at English, yeah, okay, you can become whatever you want to be in the future. Kuncinya itu karena Anda sekarang di jurusan bahasa Inggris, Anda mau jadi apa aja di masa depan itu Anda bisa. Pertama, Anda bisa menjadi guru. Anda bisa menjadi dosen seperti Bu Desi. Anda bisa menjadi penerjemah. Anda tahu berapa rate seorang penerjemah saat ini, ya? Minimal 200.000 per halaman kuartos pasti ganda hasilnya, ya. Jadi katakan misalnya Anda tahu abstrak, ya, abstrak skripsi, ya, yang satu halaman itu, tidak sampai satu halaman lah, ya, mungkin 3/4 halaman aja. Itu kalau diterjemahkan dan hasilnya 2 halaman, itu berarti Anda bisa menghasilkan 400.000 minimal. Penerjemah profesional, dia bisa menghasilkan satu abstrak itu 500.000. Nggak mau, ya sudah, nggak usah dilakukan. Oke. Okay. Anda juga bisa menjadi interpreter, ya, menjadi apa, interpreter, ya, dalam berbagai event apapun. Anda juga bisa menjadi diplomat. Anda bisa menjadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha di bidang bahasa Inggris. Caranya apa? Dirikanlah lembaga bahasa Inggris.
Dirikan di mana? Online. Sekarang semua zaman online. Yeah. Yang penting software Anda di bidang bahasa Inggrisnya itu kuat. Which means that you are very, very, very good at English. You are very good at speaking, at communicating your ideas in English, and you are also good at writing in English. When you have all this, you can become whatever you want to be in the future. Yeah. Keberhasilan itu kalau kita memang punya kompetensi, self-confidence, yeah, or self-competency. Masalah berikut adalah sehubungan dengan self-orientation. You have no goal of learning. Ini saya belajar masuk bahasa Inggris ini sebenarnya untuk apa ya? Apakah memang saya betul-betul niat untuk belajar di sini? Ataukah tidak? Atau hanya jalan gitu aja gitu? Masuk di jurusan bahasa Inggris di Politeknik Negeri Padang. Yeah. So, you need to build your goal of learning. What do you want to achieve after learning English in this semester? And then by the end of your study, yeah, maybe 3 or 4 years later, what's the goal of your learning? What's the goal of being an English department student in your university, in your college? Jadi itu harus punya, sudah mulai gambar kan. Nanti setelah saya belajar dari sini, misalnya saya sudah belajar writing, saya itu mau menulis atau tidak. Ya. Orientasi itu harus punya, orientasi belajarnya. Misalnya saya, ya contoh diri saya, karena saya lebih mengenal diri saya daripada orang lain. Ya jelas ya. Misalnya begini, sebelum saya masuk di Sastra Inggris UGM, itu kerjaan saya selama 1 tahun adalah menghafal kamus Indonesia Inggris dan Inggris Indonesia karya John Eccles. Anda lihat, saya ambilkan kamusnya itu ya. Ini ya. Jadi Anda kalau lihat kamus ini, benar ya? Oh, gini, salah. Ini ya. Ini salah satu kamus John Eccles ya. Judulnya ini. Kamus Indonesia Inggris. Kamus Indonesia Inggris. Ini ya. Yang versi Indonesianya. Satunya lagi ada versi Inggrisnya. Itu sebelum saya masuk, sebelum saya kuliah S1, saya hafal 2 kamus itu, ya. Hafal. Jadi satu-satunya orang gila di Indonesia yang menghafal kamus cuma saya, ya, saya. Enggak apa-apa. Kenapa? Itu tadi saya punya orientasi, ya, punya tujuan. Saya ingin dulu, zaman saya dulu tesnya itu tidak seperti sekarang ya. Modelnya. Jadi tes tertulis. Jadi kami hanya ada 30 mahasiswa untuk satu kelas. 10 mahasiswanya itu sudah melalui jalur PMDK waktu itu. PMDK itu seleksi dari daerah ya. Untuk daerah-daerah tertinggal, Papua, Timor Leste zaman itu ya. Di luar itu harus lewat tes. Artinya hanya ada 20 seat, 20 kursi yang diperbutkan ya. Dan kami harus berjuang di tengah 3.500 pesaing waktu itu. Tapi karena saya sudah menghafal kamus, ketika saya tes bahasa Inggrisnya itu, nggak ada yang salah bahasa Inggrisnya, benar semua, ya, benar semua. Why could I do that? Because I already memorized all the words in the 2 dictionaries. Why did I do that? Because I had the motivation at that time. Motivasinya apa? Orientasinya apa? Orientasi itu lulus, terima di UGM. Terima di sana itu, saya anak kampung, dari keluarga miskin gitu, alah gitu. Bisa terima di UGM lewat tes yang seketat itu, bangganya luar biasa. Sampai 2 hari saya nggak makan. Kenapa nggak makan? Ya, karena saya senang bisa kuliah di UGM ya. Itu semua karena punya motivasi diri. Dan Anda bisa, ya. Anda bisa. Zaman Anda sekarang fasilitas belajar itu luar biasa ya, luar biasa.
dengan berbagai konten di internet itu untuk menulis itu mudah sekali. Mudah dalam arti you can learn from YouTube, ya, YouTube videos, ya, how to write, even how to spell, how to pronounce words, ya, it's very easy. It's different from my time, ya. In my era, ya, there was no internet. Belum ada. Untuk mencari buku rujukan saja di perpustakaan itu susahnya minta ampun. Padahal UGM waktu itu, ya. Okay. But now everything is there on the net, ya. Tinggal Anda mau atau tidak. Itu kuncinya. Dan Anda jangan bikin malu diri sendiri, jangan bikin malu alma mater, ya. Buatlah alma mater Anda itu bangga dengan Anda menjadi yang terbaik dalam hidup Anda. Oke, okay, let's move on. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, kita sampai di external problems. Ini yang penting juga, ya. Yeah. Penting sekali. Yeah. The first problem is grammatical problem. Yeah. Ini masalah eksternal yang pertama, yaitu masalah grammar. The second one is vocabulary problems or diction or word choice, choice of words. And then next, sentence structure. And then the fourth one is cognitive problems related to punctuation, capitalization, spelling, content, organization of the writing. Okay. Let's have a look at them one by one. Grammar, yeah. Why is grammar a problem in writing? Kenapa grammar itu menjadi masalah? Karena tulisan Anda or your readers understand what you are saying, understand your ideas when you write that in a good grammar. Tanpa grammar yang baik, ya, tanpa grammar yang baik, nggak bakalan bisa menulis. Nggak bakalan bisa menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun demikian. Kalau Anda bahasa apa tata bahasa Indonesia baknya itu amburadul, jeblok, Anda nggak bakalan bisa menulis tulisan yang bagus di dalam bahasa Indonesia. Itu ambil yang sederhana. Don't think that because you are an Indonesian native speaker, you can write very well in Indonesia. Tidak bisa. As long as you don't master the Indonesian grammar. Sama, ya, yeah, sama. Okay. So what to do then? Langkah yang paling pertama agar Anda bisa menulis dengan baik dalam bahasa Inggris adalah grammar. Jadikan belajar grammar itu sebagai menu harian Anda. Sarapan paginya grammar, makan siangnya grammar, makan malamnya grammar, bantalnya grammar, kasurnya grammar. What does it mean? Learn the English grammar every day, yeah. Tiap hari, tiap menit, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda punya waktu, itu kuasai grammar. Mulai dari grammar yang paling sederhana sampai dengan yang paling tingkat advanced. Once you master the grammar, once you are very good at English grammar, writing in English is just a piece of cake. Tapi sebaliknya, kalau ini tidak dikuasai, grammar tidak dikuasai, ya mustahil, mission impossible. Ya, nggak bakalan bisa. Karena ini kuncinya, ya, kuncinya. Anda kalau masuk rumah dan rumahnya digembok, ya, dikunci, dan Anda nggak punya kuncinya, Anda nggak bakalan bisa masuk ke dalam rumah Anda. Sama juga, grammar ini kuncinya itu, ya. Kalau Anda punya kuncinya, Anda punya kuncinya, yaitu di grammar itu, Anda bisa
menulis apapun, ya. Anda bisa menulis puisi dalam bahasa Inggris. Anda bisa menulis surat cinta dalam bahasa Inggris. Sekarang sudah tidak pakai surat, pakai WA. Tapi coba Anda tuangkan perasaan cinta Anda itu dalam bahasa Inggris dengan grammar yang baik. Grammar yang baik itu apa? Yang indah. Nggak bakalan indah grammarnya kalau grammar yang amburadul. Tapi kalau grammarnya itu bagus, Anda bisa menulis apapun, ya. Menulis puisi boleh, menulis novel boleh, menulis esai boleh, asalkan grammarnya kuat. So learn the grammar, ya. Every day. Caranya begini, adik-adik, untuk belajar grammar. Karena sekarang itu zaman internet, ya, zaman internet. Di internet itu Anda mencari video apapun sehubungan dengan grammar banyak sekali dengan berbagai berbagai kemasan, ya. Ini saya beritahu, ya, begini, ya. Anda harus mampu memanfaatkan para YouTubers, ya. Orang-orang yang berprofesi YouTubers itu, mereka mencari like atau subscriber sebanyak mungkin. Karena itu mereka berusaha menyajikan konten-konten YouTube sebagus mungkin. Nah, kita, ya, manfaatkan kondisi itu, ya. Ada konten bagus, gratis, ya kita pelajari. Itu yang paling mudah. Yang pertama, nonton video YouTube untuk apa grammar. Coba nanti setelah ini Anda silakan googling, ya, video tentang misalnya tense, present, continuous tense. Pasti ada di sana. Itu yang pertama. Untuk pemahaman sederhana, mulai dari sana. Yang kedua, lanjutkan dengan membaca buku-buku grammar. Buku grammar soft copy sekarang ini banyak sekali di internet, ya. Ya, banyak sekali di internet. Tinggal dipilih, diambil, dipelajari, dan Anda bisa menjadi bagus dalam hal grammar. Tetapi setelah Anda belajar, ya, itu harus dilatih, ya. Misalnya Anda sudah mempelajari present continuous tense misalnya. Anda mulai menulis tentang apa yang Anda lakukan saat ini. Itu kan misalnya gini, ya, contohnya, ya. Gini contohnya, biar tidak hanya ngomong aja, saya kasih contoh. Misalnya di internet Anda ini contoh yang Anda lihat di internet nanti, ya. Misalnya topik yang tadi saya katakan present continuous tense. The man is reading a now, ya. Nah, Anda tinggal cara Anda nanti untuk mempraktikkannya. Ini Anda ganti dengan subjeknya. Yang penting subjek tunggal juga. Misalnya Anda ganti, tinggal ganti misalnya the girl, the boy, the woman. Itu kan sama semua, ya. Subjek tunggal. Belakangnya itu sama. Yang ini sama, ya. To be is-nya. Yang perlu Anda ganti lagi adalah reading. Ini saya ganti slide aja, ya, biar lebih besar menjadi papan tulis. Bentar, Anda harus sabar supaya setelah ini Anda tercerahkan dalam menulis. Nah, misalnya tadi, ini contohnya. Ini contoh yang Anda temukan di internet atau di sumber manapun, ya. Oke. Yang sama itu adalah ini, keterangan waktunya, ya. Artinya tidak bisa diganti, tidak bisa diganti. Yang bisa diganti adalah subjeknya ini, kata kerjanya, lalu objeknya di sini. Misalnya ada, tinggal ganti di sini. Karena ini tadi sama, ya. Di sini sama is. Mungkin di sini Anda bisa ganti dengan kata writing. Ya, di sini Anda ganti writing apa? E-nya sama, ya. Misalnya di belakangnya a letter. Ini sama juga. Nah,
Atau misalnya di sini juga, the boy is reading juga ya, a novel misalnya. Now, ya, kan gampang ini. Tinggal meniru apa yang dibuat orang di sini dengan contoh ini, lakukan sesering mungkin. Nah, setelah Anda terbiasa dengan ini, mengganti apa menulis dengan konsonan yang berbeda, tinggal Anda ganti, Anda cari yang namanya to be, misalnya cara, misalnya saya ganti sekarang subjeknya I. Oh, dari hasil belajar Anda, Anda menemukan, oh kalau I itu berarti to be-nya adalah M, ya. By the way, Bu Desi, saya harus ngomong sampai berapa? Takutnya nanti saya kebablasan ngomongnya. Enggak, Pak, belum. Masih enggak apa, lanjut aja, Pak. Baik, Bu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, udah saya bikin di chat. Baik, siap. Nah, sekarang ada yang lihat sini ya. I misalnya, I am sleeping, ya. Yeah. Sleeping now. Kenapa di sini tidak ada apa objeknya? Karena sleeping termasuk intransitive verb. Intransitive, in itu tidak, berarti tidak memerlukan objek. Ya, oke. Misalnya ada juga ganti di sini, ganti my brother is eating, ya, karena eating itu transitif butuh objek, misalnya eating dinner now, ya. Oke. Nah, setelah Anda menghasilkan tulisan-tulisan sederhana seperti ini, kalimat-kalimat sederhana seperti ini, mulailah Anda mempraktikkan khusus ini dalam bentuk writing, yaitu Anda seolah-olah berada di sebuah tempat. Anda mulai mendeskripsikan apa yang terjadi di sekitar Anda, termasuk Anda sendiri. Misalnya, berpura-puralah bahwa Anda sedang menulis surat, bukan menulis surat lagi ya sekarang ini. Ya. Maafkan saya, karena saya itu zaman zaman tua ya, zaman old. Jadi selalu dalam otaknya itu apa surat ya. Kalau zaman saya itu waktu SMP itu kan SMP SMA itu pacaran itu lewat surat ya. Jadi kalau menulis apa mau menyampaikan sesuatu pada seorang pacar gitu ya, lewat surat itu ya. Sekarang itu lewat WA atau apalah ya. Zaman sekarang Anda selain WA itu apa, monggo ya. Anda seolah-olah sedang berada di sebuah tempat dan Anda ingin mengabarkan ke pacar Anda atau ke orang terdekat Anda. You describe what is going on around you, what you are doing, what other people are doing, what somebody else is doing around you at the time when you are writing the WhatsApp text, when you are texting. Yeah, misalnya, hi Verisa, I am here on this beautiful, Allah, cafe, ya, yeah. I'm having dinner alone. Someone or a girl next to me is drinking tea. Okay. There is a man in front of the girl. He is eating dinner too. Nah, Anda lihat sekarang ya. Ini kan konstruksi grammarnya sama ya. Subjek, to be, dan kata kerja bentuk ing. Di belakangnya ini sama semua keterangan waktunya. Ya. Anda lihat di sini, ini mempraktikkan ini khusus untuk present continuous tense. Jadi tadi apa ketika kita ke sini Anda apa sudah mempelajari grammarnya, tapi itu harus dipraktikkan. Tanpa dipraktikkan juga grammar itu sama aja bohong. Ingat, karena Anda tidak belajar grammar hanya untuk lulus ujian mata kuliah grammar, tapi orientasi jangka pendek
jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Anda lulus di mata kuliah yang sekarang ini, writing 1. Jangka menengahnya apa? Anda bisa makin bagus untuk bisa menulis pada mata kuliah writing berikutnya. Jangka panjangnya apa? Anda bisa menjadi penulis yang baik di bidang bahasa Inggris. Ya, excuse me. Oke, okay. Back to this one, yeah. Why good grammar, yeah, and why bad grammar? Yaitu tadi, yeah. When you are very good at grammar, you can write easily in English, yeah. Even you become a professional writer someday, all comes from the grammar, yeah. Anda bisa menghafal apa satu kamus pun. Kosa katanya bagus, tapi kalau grammarnya hancur, ya Anda nggak punya kekuasaan grammar, apa penguasaan grammar yang bagus, itu juga nggak bisa, ya. Oke, okay. When you are bad at grammar, ya, people don't understand what you are thinking. People cannot catch up with your ideas. People know nothing what you want to communicate, ya. No one knows the essence of your communication, especially in writing. Kalau grammar dalam bahasa lisan, itu beda. Bedanya begini, dalam arti begini. Kalau Anda gagal menyampaikan itu dalam grammar yang baik, Anda bolehlah masih bisa menggunakan body language. Misalnya begini, excuse me, misalnya kita sedang di ada di restoran ya, Anda sudah selesai makan, terus mobil. You can say like this, excuse me, could I have the bill please? Yeah. Itu kan kalimatnya lengkap sekali. Could I have the bill please? Itu grammar yang lengkap itu. Tapi kalau tidak bisa menghasilkan grammar yang lengkap itu dalam kalimat yang lengkap, Anda cukup mengatakan begini, hey, bill. Udah, asin itu paham atau apa pelayan itu paham, dia akan datang menyodorkan bonnya. Anda langsung Anda ke kasir, ya, Anda bayar. Jadi Anda hanya mengatakan begini, hey, and then the body language, hey, bill. Jadi hanya dua kata, kata hey atau hi atau wait, bill, ya, yeah. Something like that. Itu dalam bahasa yang jadi tidak terlalu butuh grammar yang lengkap, kecuali kalau dalam suasana formal ya, misalnya Anda sedang mempresentasikan sesuatu di forum ilmiah, mau dan tidak mau ya Anda harus bagus dalam grammar ya. Tapi dalam writing Anda nggak bisa begitu. Anda bagaimana menuliskan itu apa tadi ya, hey, bagaimana nggak bisa ya. So like it or not, you must be good at the grammar ya. Grammar ini yang paling utama. Oke, okay, next ya, yeah. Kita lihat vocabulary. Untuk writing, vocabulary bolehlah Anda sambil melihat kamus, ya, yeah. Nggak masalah. Tapi mau sampai kapan kita menulis lalu buka kamus, nulis lagi, buka kamus lagi, nulis lagi? Bisa aja, tapi you need much more time, yeah, to do that, to finish your writing. But when you have a lot of vocabulary in your mind, well, you just write whatever you have in your mind. Write your ideas in your writing. Yeah. Nah, ini yang penting, ya. Yeah. How to improve your vocabulary? Yeah, how to improve your vocabulary? Saya beritahu caranya ya. Nah, kalau saya kan cara saya adalah cara gila. Cara gila itu mahal kamus ya. Saya itu kemana-mana sampai kamus itu rusak itu, masalah. Saya kasihan kamusnya ya. Sampai kucel rusak kamusnya. Nah, cara yang paling sederhana adalah seperti ini. Pertama, saya tampilkan apa di PowerPoint ya. Ini kita buat slide baru aja. Dan ini pun Anda bisa lakukan
ya dalam perkuliahan Anda selama Anda menjadi mahasiswa ya. Saya kasih slide baru ya. Misalnya ini ya. Ini saya buatkan apa? Oke lah. Sips. Anda kalau misalnya ke toko alat tulis, ya, pasti Anda bisa melihat kartu-kartu sebesar kartu nama yang masih kosongan, ya. Jadi ini anggap aja ini adalah sebuah kartu kosong ya, sebesar kartu nama. Oke. Anda mulai di bagian depan. Ini saya turunkan dulu. Oke. Nah, misalnya ketika Anda membaca sebuah tulisan, misalnya tulisan orang lainnya dalam bahasa Inggris, dan Anda menemukan sebuah kata baru ya, kata baru. Misalnya kita ambil contoh aja ya, kata book ya, kata book. Ini saya gedekan dulu. Nah, ini katanya. Ini juga biar jelas. Oke. Anda menemukan kata sulit, anggap saja ini kata sulit. Lalu Anda tulis dan tulislah cara ucapnya di dalam di dalam kurung ya, tapi garis miring seperti ini ya. Sebentar, saya berikan cara supaya nanti Anda bisa. Ini Anda tuliskan cara bacanya di dalam tanda ini. Ya. Ya, ini. Jadi Anda sudah menulis katanya, lalu di dalam tanda pronunciation seperti ini, tulis cara baca itu berarti book, book. Ya. Lalu Anda nuliskan contohnya. Contoh kalimat di mana Anda menemukan kata ini, misalnya the book written by Gibran is nice, ya. Ini lalu di garis bawahi, ya. Mungkin ada contoh lain, ya. Ada contoh lain. Oke, terus di baliknya, di sebaliknya kartunya itu Anda balik, ya. Ini saya copy aja, ya. Oke. Lalu ini saya hapus. Ini di balik sisi sebelahnya. Ini definisinya, ya. Definisinya Anda tulis di sini, ya. Written text that can be published in printed or electronic form. Ya, ini adalah definisi dari kata yang tadi, ya, kata yang tadi Anda tuliskan. Nah, kurang lebih contohnya begini hasilnya. Anda lihat ini ya, ya, ini tadi Anda sudah perhatikan ini, ya, ini satu kata. Ya, Anda di sini boleh menuliskan satu atau dua kata, terserah ya. Yang penting muat dalam satu sisi kartu ini. Lalu sisi sebaliknya. Contohnya ya, misalnya sekarang Anda tadi sudah menuliskan itu. Anda lihat ini ya, saya tulis di sini ada tulisannya research, mungkin tidak terlalu jelas ya.
Ini ditulis research, lalu di bawah yang tadi ditulis seperti yang tadi, lalu di sebelahnya itu dituliskan apa maknanya tadi. Nah, Anda setelah menghasilkan kartu-kartu seperti ini, itu paling tidak satu hari itu targetnya itu 10 kata. Ya. 10 kartu itu, 10 kata itu Anda taruh di kantong baju atau di manalah gitu ya. Kemanapun Anda pergi, bahkan Anda sedang di kamar mandi, di toilet, Anda tinggal baca. Oh iya ya, kata ini ya, ini ya. Jadi itu dibawa kemana-mana dan Anda tinggal hitung ya. Tinggal dihitung. Satu hari Anda menguasai 10 kata. Kalau satu bulan berapa? Satu tahun berapa? Setelah Anda lulus kuliah berapa? Otak Anda itu, kepala Anda itu sudah menjadi kamus berjalan. Ya. Itu salah satu caranya ya untuk meningkatkan kosakata. Sekali lagi, ini adalah apa namanya sebuah usaha yang memang Anda harus tanamkan. Sama seperti seorang pengusaha, dia harus berjuang dulu ya, berjuang dulu. Tanpa perjuangan, Anda nggak bakalan dapat apa-apapun nanti. Anda mungkin lulus dari jurusan bahasa Inggris Anda, tapi Anda hanya bawa ijazah. Ketika Anda bersaing dengan orang-orang yang punya ijazah, hebat otaknya, punya ilmunya, Anda kalah. Anda mau kalah? Are you going to be the loser? Kan malu ya, dan rugi. Tapi kalau Anda sudah bangun mulai dari sekarang, grammarnya dibangun, vocabnya dibangun, begitu Anda lulus nanti, Anda sudah bisa menjadi penulis. Ya. Sylvester sudah pensiun. Saatnya nanti adalah tugas Anda untuk meneruskan itu. Kan ada regenerasi, ya. Saya juga apa senang saya sudah berhasil menghasilkan beberapa penulis lewat apa event-event yang saya adakan, pelatihan penulisan buku. Jadi apa saya senang sekali Indonesia tidak akan mati penulisnya, ya. Akan selalu tumbuh, akan selalu hadir, lahir para penulis baru, dan Anda bisa. Nah, kuncinya itu tadi ya, yang pertama grammar, lalu vocabulary. Nah, setelah Anda menguasai apa vocabulary ini tadi, dua-duanya dikawinkan, ya. Vocab dan grammar tadi itu dikawinkan. Cara ngawinkannya itu yaitu menggunakannya dalam tulisan ya. Coba Anda lihatlah adakah majalah atau blog yang memang membutuhkan apa apa namanya tulisan-tulisan sederhana dalam bahasa Inggris. Anda coba tulis di sana. Dan sekarang untuk mencari uang itu mudah sekali bagi orang kreatif dan pintar. Dan Anda bisa. Anda bisa menjadi penulis konten blog ya, atau konten online apapun, dan itu mahal itu biayanya ya, mahal sekali. Artinya Anda betul-betul dihargai. Sejauh ini tadi Anda kuasai alatnya, alat Anda apa ya, vocabulary dan grammar tadi itu. Begitu Anda tahu di sana, berikutnya kita ke sini ya. Anda sudah paham grammarnya, sudah punya cadangan kosakata yang banyak, ya udah tinggal konstruksi kalimatnya seperti apa. Ini kurang lebih sama dengan grammar ya. Okay. Now let's move on to the next one, ya. The cognitive problems ya. Itu berkaitan dengan masalah sehubungan dengan punctuation, tanda baca. Cara menulis huruf kapital dan huruf kecil. Ini harus Anda pahami betul. When we need to write in capital letters, when should we write in small letters? Itu harus dikuasai. Di semua bahasa, sistem kapitalisasinya itu hampir sama. Contoh yang berdekatan saja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa kalau nama orang itu selalu ditulis dalam huruf kapital awalnya. Bahasa Inggris juga begitu, ya. Jadi itu sama, capitalization. And then spelling. Oke. Spelling zaman sekarang ini bukan lagi masalah yang sulit.
Kenapa? Di laptop kita, di PC kita, itu sudah ada fitur apa? Bahkan kita ambil contoh ya di apa PowerPoint misalnya ya. Misalnya saya tulis kata capitalization ya. Saya hilangkan ini. Ya, ini kan dia sudah jadi merah ini. Begitu di garis bawah merah berarti ada huruf yang hilang. Ah, tinggal klik kanan aja selesai di sini. Oh, ini tuh ini capitalization selesai. Ya. Yeah. Jadi untuk hal seperti itu apa itu mudah sekali, tapi tidak ada salahnya bagi Anda untuk menguasai ini ya yang berkaitan dengan kognitif ini. Apa sorry dan spelling, sorry ya, spelling. Lalu konten ya. Yeah. Ini juga berkaitan dengan apa masalah kognitif. Kita tidak tahu ya mau menulis apa atau penguasaan kita terhadap topik yang akan kita tulis itu kurang mumpuni. Jadi konten. Contoh misalnya, kan tidak mungkin saya menuliskan sebuah buku grammar kalau saya penguasaan grammarnya itu hanya level menengah. Ada sih yang menulis buku apa dengan kemampuan grammar yang tidak pas, tapi akibatnya apa? Itu penulisnya menyebarkan ajaran sesat, aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Karena yang dia katakan di situ itu tidak benar. Ketika dia mengatakan dalam sebuah buku secara tidak benar, misalnya dia menulis tentang buku grammar, menulis buku grammar, tapi contoh-contoh grammar di dalamnya itu salah, nah itu kan sesat namanya. Dengan kata lain, dia menyebarkan aliran sesat, menyebarkan ajaran sesat. Nah, di situ maksudnya, you need to, what's it, to know well what you should write in your writing. Penguasaan konten itu, penguasaan topik itu tahu persis. Kalau misalnya Anda tahu cara membuat roti, ya, itu harus berarti apa kontennya itu segala hal yang berkaitan dengan cara pembuatan roti Anda kuasai dari A sampai Z, ya. Ya, itu yang berkaitan dengan konten. And then next, ya, organization of writing. Itu berkaitan dengan misalnya kalau Anda menulis esai, ya, organization of the writing. Kalau menulis esai berarti harus ada tiga bagian utama ya. Yang pertama introduction, lalu yang kedua adalah body paragraph, and then concluding paragraph. Di introduction paragraph ini dia mencakupi apa saja? Tentu saja ada yang namanya general statement ya, atau general statements, lalu diikuti dengan further explanations. Lalu ditutup dengan yang disebut apa namanya thesis statement. Thesis statement itu mengantarkan pembaca pada apa yang akan kita bahas selanjutnya. Lalu di body paragraph ini ya, di body part ini, bagian tubuhnya dari esai itu menyangkut apa saja. Kalau di introduction-nya tadi disebutkan dua hal yang akan dibahas, berarti nanti akan ada dua paragraf di bagian tubuhnya. Lalu concluding paragraph, ya, paragraf kesimpulan. Restate what you have discussed in the body paragraph. Jadi itu pengorganisasiannya seperti itu. Atau kalau misalnya Anda diberi tugas oleh excuse me. Kalau Anda diberi tugas oleh dosen Anda menuliskan satu paragraf tunggal. Paragraf itu apa? Oh, berarti kalimat pertama sekali merupakan kalimat topik atau topic sentence. Kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan supporting sentences untuk mendeskripsikan, to clarify, to define, to describe the topic sentence. Lalu diakhiri dengan concluding sentence. Jadi itu yang berkaitan dengan organization ya, of your writing. Itu harus dipahami. Tapi itu adalah jangka menengah lah ya. Mungkin di writing 2 kali ya di mata kuliah Anda. Tapi yang sangat mendasar tadi itu ya itu penguasaan grammarnya dan vocabulary dan dipraktikan. Jangan lupa praktiknya ya. Oke. Okay.
Nah, sekarang pertanyaannya, ini slide saya terakhir ya, yang terakhir. Lighting, when to start? Kapan? Ya sekarang, setelah hari ini, ya setelah selesai ya Pak, sesi kuliah ini, ya mulailah menulis. Tidak harus menunggu ada PR dari dosen, ya. Percaya aja ya, trust me. When you start practicing writing from now on, ya, someday you'll become a very good writer. Seperti tadi saya katakan, ketika Anda bisa menulis dengan sangat bagus di dalam bahasa Inggris, itu Anda bisa melamar jadi wartawan luar negeri suatu saat. Anda tinggal yang di Amerika sana, gajinya sistem gaji Amerika, dolar, ya. Sekali terima gajinya itu dirupiahkan udah jadi berapa? Ya. Jadi itu tujuan jangka panjang. Harus sudah mulai orientasi ke sana. Wah, suatu saat saya mau jadi apa ya? Menjadi penulis. Penulis di mana ya? Penulis untuk konten-konten yang dikelola oleh orang Amerika, oleh orang Inggris, oleh orang Australia, atau negara manapun. Ya. Hampir semua negara di dunia menggunakan bahasa Inggris. Kecuali di Cina. Ya. Kalau Anda ke Cina, di sana itu nggak ada Facebook. Nggak ada. Jadi mereka punya apa platform sendiri ya, dan itu luar biasa menurut saya ya. Ya, tapi di luar itu ya semua konten bahasa Inggris ada ya. Vote to write, menulis apapun ya, apapun yang Anda suka. Mungkin hanya sekedar menuliskan status WA atau status FB atau nge-tweet di Twitter ya nggak apa-apa, satu kalimat aja tapi kalimatnya indah dan benar, itu kan udah luar biasa. Atau cobalah berkomunikasi dengan sesama teman kelas Anda dalam bahasa Inggris. Saya sampaikan pengalaman saya waktu saya kuliah ya di S1. Saya punya aturan main, siapapun boleh berdiskusi dengan saya ya, asal pakai bahasa Inggris. Saya hanya melayani teman-teman yang mau berlatih bahasa Inggris. Yang pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak saya layani. Kan saya punya punya kekuatan. Saya menang. Saya ilmunya itu udah level dewa untuk selevel teman saya zaman itu. Oh, kamus saja saya hafal. Grammar juga pasti saya kuasai. Nah, dalam mengerjakan tugas boleh silakan diskusi dengan saya, tapi imbalannya itu adalah kita harus berbahasa Inggris. Komunikasi dalam bahasa Inggris. Maksudnya apa? Ya biar kita meningkat juga bahasa Inggrisnya, baik secara bahasa Inggris yang speaking maupun writing. Ya, yeah. Oke. Okay. Berikutnya, how to write. Ya, yeah. How to write. Ya, yeah. Mulailah dengan menulis hal-hal sederhana, sederhana dan apa yang Anda kuasai dan sukai. Kalau Anda suka menulis kutipan-kutipan, ya tulislah ya dengan bahasa Inggris yang benar. Kalau Anda suka menulis cerpen, ya tulislah cerpen itu dalam bahasa Inggris. Kalau Anda ingin menulis sebuah esai pendek, ya tulislah ya. Okay. Lalu kenapa ya why writing? First ya, yeah, that's one of your college requirements to pass your to finish your university ya, yeah. Itu untuk persyaratan selama Anda kuliah. Yang kedua adalah writing itu bisa untuk kehidupan Anda ya, yeah, for your future life. Jadi kalau misalnya dalam arti begini, Anda bisa hidup kok hanya dengan menjadi penulis ya, yeah. Saya pun punya pekerjaan di beberapa tempat. Saya di dunia bisnis punya kerjaan, di perguruan tinggi punya kerjaan. Tapi semua kerjaan itu semua boleh dikatakan ya hanya untuk mendedikasikan ilmu. Uang saya itu dari menulis sebenarnya, dari menulis buku. Itu tadi yang saya katakan writing for life. Anda pernah baca novel Terelie? Ya. Terelie itu royaltinya satu tahun itu hampir 1 M.
Ya. Saya tahu karena apa saya orang di lingkungan apa penerbit Kompas Gramedia dan apa novel-novelnya banyak diterbitkan di sana ya. Jadi itu Anda bayangkan hanya dari menulis novel itu bisa mendapatkan royalti dalam 1 tahun sejumlah itu. Padahal itu bukan kerjaan utama, hanya keisengan saja dia awalnya menulis novel. Lalu dia tekuni betul menulis novel itu, terciptalah novel-novel yang bagus ya, yang memang menggugah panasea ya. Kekuatan novel apa teori dia itu kan karena bisa menghibur orang-orang yang berduka. Kalau Anda sedang patah hati, sedang putus cinta, Anda mau bunuh diri, tiba-tiba baca novel Tere Liye, itu semua ada kata-kata motivasi yang kuat di sana, ya. Jadi itu dengan menulis, you can earn a lot of money from that. Okay, yeah. That's all from me today. I'm very sorry I spent almost 1.5 hours for me to speak today, yeah. Bu Desi, thank you very much for the time. Ya, lama sekali saya ngomong ya Bu Desi ya. Enggak, Pak, enggak terasa. Okay, thank you, Pak. Still, since we have several question ini dari mahasiswa. Okay, ini kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Pak ya. Kita lihat. Yep. Anggun ya, Anggun. Anggun. Oh ya, Anggun. Ya, I want to ask you, the first in writing we often lose ideas in the middle of the writing process, even though we have made a writing concept at the beginning. So how can we solve the problem? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Oke, okay. Yeah. Jadi tiba-tiba kehilangan apa ide ya? Ide ketika di tengah-tengah proses. Itu tadi yang berkaitan dengan pertama ada dua yang situ ya. First, it relates to the content and the organization of your writing. Ya, itu masalahnya kalau seperti itu karena ditimbulkan oleh dua hal tadi itu. Ya, kita tidak menguasai konten. Lalu yang kedua kita tidak tahu apa alur cerita dan pengorganisasian tulisan itu. Makanya tadi kalau itu adalah sebuah esai, kita anggap aja esai ya yang formatnya sudah apa baku ya. Di paragraf pertama ini itu kan sudah disampaikan di kalimat terakhirnya yang merupakan apa thesis statement. Kalau di situ dikatakan dua hal yang akan dibahas, berarti bahaslah dua hal itu. Tentu saja Anda menulis apa yang Anda ketahui. Ya. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, ya memang sulit untuk dikembangkan. Lalu yang kedua, biasanya apa hal itu terjadi karena kita tidak terbiasa. Ya. Segala sesuatu itu bisa karena biasa. Coba Anda apa Anda bisa ngomong dengan lancar dalam bahasa Indonesia kan? Itu karena Anda terbiasa pakai bahasa Indonesia ngomongnya. Sama juga kalau Anda sudah terbiasa menulis dalam bahasa Inggris, hal-hal seperti itu apa bisa diatasi. Okay, so first, okay, you need to know well the topic that you are writing. And then what you are going to write in the body of your writing, yeah, depends on what you have said in the introductory part of the writing. Yeah. Kalau itu sudah ada jelas ya pasti ke belakangnya itu apa akan bisa. Tapi yang paling penting sekali adalah kebiasaan untuk berlatih. Jadi latihan aja. Latih, latih, latih terus ya. Dengan lepas seperti itu kita pasti bisa. Ya. Begitu. Practice makes perfect ya Pak. Betul, betul Bu Desi. Okay, thank you Pak for the answer. And the next question from Arikul Hidayat from class 1C.
Ini pakai bahasa Indonesia. Bagaimana cara mengatasi kemalasan seperti menunda-nunda suatu pekerjaan hingga deadline? Oh, ini mak, ini penyakit mahasiswa ini, Nggak menunda-nunda. apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, itu pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi kemalasan? Itu semua berangkat dari Anda hidup itu untuk apa? Masih mau hidup nggak? Sama aja. Kalau Anda masih mau hidup, ya Anda harus singkirkan apa yang kira-kira nanti menghancurkan hidup Anda. Salah satunya itu adalah kemalasan. Ya. Tidak ada orang sukses yang berangkat dari kemalasan. Nggak ada, itu nonsens ya. Kecuali kalau memang kita itu terlahir dari keluarga yang alah kekayaannya itu tidak akan habis selama 7 turunan. Ya bolehlah malas-malasan. Tapi tetap aja nanti orang akan mencap kita gitu. Alah dia itu hanya gaya-gaya karena warisan orang tuanya. Tapi otaknya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Mau seperti itu. Ya, supaya tidak terlalu apa apa namanya tiba-tiba deadline-nya sudah ada tapi kita belum apa selesai, jangan menunda sebuah pekerjaan. Kalau kita tunda jam sekarang, jam berikutnya sudah ada tugas lain, tunda lagi jam berikutnya, itu berarti sudah ada 2 utang tugas ya. Tunda, 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 akhirnya menumpuk. Semakin menumpuk, berarti nanti semakin banyak yang tidak diselesaikan. Makin banyak yang tidak diselesaikan, ya akhirnya kita udahlah. Saya memang bukan bidangnya di sini. Saya nggak usah lanjut ini kuliah. Oke, jadi ya Pak, kembali ke motivasi diri tadi ya. Harus punya niat. Saya itu dimasuk di jurusan bahasa Inggris untuk apa? Apakah saya hanya sekedar ikut arus agar saya hanya bisa dilihat orang itu saya kuliah di Politeknik Negeri Medan lagi. Tidak semua orang loh ya bisa masuk ke apa Politeknik Negeri dan tidak semua orang bisa biaya anaknya itu sampai di perguruan tinggi. Jadi itu apa renungannya ke sana. Nah, jangan menunda ya. Cara mengatasi itu ya jangan menunda. Dan harus punya komitmen diri. Apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup Anda? Misalnya hari ini saya prioritas utama saya adalah dating dengan seseorang ya. Ya udah, yang lainnya itu saya singkirkan. Berarti saya nanti utamakan datingnya itu, ketemuannya itu ya, jamnya segala macamnya. Apapun kendalanya itu harus saya singkirkan. Gitu aja. Tapi kalau misalnya itu malas mau dipelihara, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga. Nanti Anda bisa rasakan ketika Anda sudah besar nanti, Anda nggak bakalan lulus bahkan, ya. Gelarnya itu bukan SPD, tapi SDO, top out. SDO, mana itu ya SDO? Oke. Okay, thank you, Pak Silvio. There is another question from Riza Fadila, 1B. Excuse me, sir. My name is Riza Fadila from class 1B. I want to ask you about how to get rid of our mindset about failure. Because as we know, many people are more afraid of social sanction, such as ridicule or bullying from the community if we fail. It make me easy to give up and afraid to try something. Oke, cara to get rid of about failure, jadi menghilangkan mindset tentang gagal. Takut gagal tadi itu ya. Gagal, ya. Gagal itu tadi ya. Gagal itu barang biasa. Ya, itu hal biasa. Beda antara gagal dengan gagal karena Anda sudah berusaha dan gagal karena Anda malas. Ya, itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau Anda sudah berusaha, sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi Anda tetap gagal, itu bukan sebuah masalah. Anda berusaha lagi, you do again until you get the best one, the best result. Okay, and then the next time you'll achieve the was it the success, ya. Yeah. Jadi itu mulai dari usaha yang tanpa berhenti itu tadi. Yang jadi masalah adalah ketika Anda gagal lalu Anda berhenti.
Anda kecewa, putus asa, lalu tidak mau berusaha lagi. Itu yang salah. Tapi kalau kita berusaha, lalu gagal, itu normal. Prinsipnya begini, begini. Kalau kita gagal, ya, lalu ada orang yang mencemooh kita karena kegagalan itu, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Kan prinsipnya itu kita tidak makan atau tidak diberi makan oleh orang itu, ya. Sejauh kita tidak melakukan sesuatu yang negatif dan kegagalan itu bukan sesuatu yang negatif, ya no problem at all. Ya. Saya juga dulu waktu saya menjadi penulis buku awal, zaman saya menulis itu hanya ada penerbit-penerbit top di Indonesia, ya belum sebanyak sekarang ini. Yang namanya gagal itu tidak membuat saya putus asa waktu itu. Ya, saya tidak malu. Saya gagal, saya tulis lagi. Saya melihat apa masukan dari mereka. Pak, ini gagalnya itu di sini. Ya sudah, saya perbaiki. Akhirnya lama-lama saya terbiasa dengan hal itu. Yang tadinya saya susah menembus apa dapur penerbit, tapi apa seiring berjalannya waktu, malah mereka yang ngemis-ngemis ke saya supaya saya menuliskan buku untuk mereka. Tapi kalau misalnya gagal lalu berhenti, that's a problem. Yeah, and cut the problem. Okay, fail, try again. Fail, try again. Yeah, gitu ya, Bless. Hey, ini ada lagi beberapa pertanyaan dari Salsabila Alifatul Aini from 1B class. To write a book, what is the most important thing that a writer must decide at the beginning? And is there a rule that makes a writing worthy of publication into a book? Okay, all right. Then someday, there are types of books that you can do or that you can write now, and the ones that you can write later when you finish your university. Yeah. Jadi ada beberapa jenis buku yang buku mana yang bisa Anda tulis saat ini, meskipun Anda baru di semester 1, dan nanti yang bisa Anda tulis syaratnya itu setelah Anda lulus S1. Buku-buku yang bisa Anda tuliskan sekarang adalah novel, kumpulan puisi, pokoknya yang apa yang berkaitan dengan sastra, ya, atau yang apa fiksi, ya, itu bisa ditulis meskipun Anda tidak punya latar belakang akademis secara tuntas dalam arti lulus sarjana. Tapi kalau nanti Anda sudah mau menulis buku yang apa non-fiksi seperti buku grammar atau buku tentang reading atau buku tentang cara belajar, itu paling tidak Anda harus memiliki gelar akademik minimal, ya minimal S1. Karena kenapa? Karena nanti orang akan lihat nanti orang ini yang nulis siapa. Masa orang nggak lulus S1 gitu tapi dia menuliskan buku grammar misalnya, ya kan tidak lucu. Boleh, tapi orang tidak mengakui kita, ya tidak mengakui kita. Tapi kan nanti di CV itu ada dituliskan, oh saya lulus dari sini, menjadi lulusan terbaik dari sini gitu, dan sedikit punya pengalaman di bidang saya ini. Orang akan yakin, oh ini benar, ini yang dia tulis ini. Tapi kalau tidak, ya susah. Beda kalau itu fiksi. Anda menulis novel, asalkan novelnya itu bestseller, berarti itu sangat bagus novelnya itu, ya tidak apa-apa. Anda nggak sekolah pun nggak apa-apa, yang penting bisa nulis dan bisa menghasilkan sebuah novel, ya. Itu bedanya. And then of course you write what you know very well. Sorry. Jadi tulislah apa yang Anda kuasai. Misalnya saya bisa menulis sebuah buku sorry saya bisa menulis buku bisa menulis buku grammar TOEFL karena saya menguasai grammar dan tahu TOEFL, makanya saya tulis grammar TOEFL. Saya menguasai konten pelajaran untuk anak-anak SD. Saya bikin buku untuk pelajaran bahasa Inggris SD. Jadi saya kuasai sehingga
Itu kan seorang penulis buku, sama seperti seorang dosen yang memberikan kuliah. Dia menguasai mata kuliahnya. Dia tularkan ilmunya itu ke mahasiswa. Nah, penulis dia menularkan ilmunya itu ke pembaca. So, kontennya harus dikuasai. Konten dikuasai dan juga toolsnya tadi, bahasanya melalui grammar dan kosakata sehingga nanti pilihan kata itu pas. Begitu ya, sharing pengalamannya. Okay. Next question dari Sylvia Dwi Fahyat from 1B class. I want to ask, sir, what is your biggest difficulty in being a writer? And what is your motivation to always get ideas for writing? Okay. Saya itu dalam apa menulis itu tidak pernah ada masalah. Nggak pernah ada kendala. Kenapa? Itu tadi semua yang saya sampaikan tadi. Saya punya motivasi yang tinggi. Ya. Motivasi dulu awalnya menjadi penulis adalah karena sebelum saya jadi penulis, saya menjadi penerjemah, ya, penerjemah untuk hal-hal apa akademik, ya, menjadi penerjemah. Terus saya lihat, saya juga udah menerjemahkan belasan buku sebelum menjadi penulis. Tapi ketika saya ke toko buku, nama penerjemah itu kan tidak ada di luar cover buku, tapi di halaman dalamnya. Nah, saya iri. Lah ini apa nama saya tidak ada di luar? Saya harus punya nama di luar buku saya. Itu motivasi awalnya. Lalu saya ingin bahwa suatu saat buku-buku saya juga dijejerkan dengan buku-buku para penulis ternama ini di toko buku ini. Sehingga orang ke toko buku, misalnya mau mencari buku bahasa Inggris misalnya, oh coba cari Sylvester. Jadi ingin seperti itu, ya. Karena saya punya motivasi yang kuat, punya keinginan yang kuat, ya. Kendala yang saya hadapi itu hampir nggak ada ya, karena saya udah siapkan semua. Udah menguasai grammarnya, terus tahu apa melihat apa kebutuhan pasarnya seperti apa, itulah yang saya tulis. Lalu punya motivasi saya mau dapat royalti. Ini loh royaltinya ya. Kalau Terry Lee tadi itu karena dia kebetulan novelnya laris ya. Itu bisa sefantastis itu. Tapi untuk penulis-penulis buku non-fiksi seperti saya, ketika saya masih menjadi penulis, itu royalti saya yang saya terima per tahun. Hitungan royaltinya itu kadang per 6 bulan, kadang per tahun ya. Jadi itu total royalti setahun saya dari menulis buku itu bisa menutup gaji saya sebagai dosen dan direktur perusahaan selama 10 tahun. Jadi tanpa saya masuk kerja pun itu saya sudah bisa hidup dari situ. Berarti untuk royalti tahun berikutnya lagi untuk menutupi gaji 20 tahun berikutnya. Jadi itu apa motivasinya? Bayangkan ya. Apa kita sudah punya nama, dikenal orang, kita juga bisa hidup nyaman dari sana, ya. Ini saya kasih contoh sama adik-adik ya. Biar adik-adik juga terbuka matanya bahwa asalkan Anda serius di bidang menulis, Anda bisa menjadi orang hebat. Suatu saat ketika saya punya apa royalti banyak, saya kan terima royalti banyak, gila banyak sekali royaltinya. Saya masih pakai motor waktu itu ya, zaman awal. Akhirnya saya ke dealer mobil ya. Ya biasalah, yang namanya penulis itu stylenya itu ala kadarnya ya. Mungkin style tukang parkir itu masih lebih keren ya. Apalagi saya modelnya pakai baju kaos ala kadarnya. Alas pokoknya. Terus sampai di dealer orang tanya. Itu dealernya itu udah cantik, seksi. Dandannya wah, top deh. Kayak artis benar itu ya. Yang menjadi apa sales di dealer mobil itu. Ditanya, Bapak kesini mau apa? Saya bilang, saya mau beli mobil. Dia tidak percaya. Maaf Pak, ini Bapak serius ini mau beli mobil itu? Iya, saya serius gitu. Bapak mau apa? Kredit berapa bulan? Saya bilang, saya nggak mau kredit, saya mau beli cash mobil Anda.
Mobilnya ada nggak? Kalau mobilnya ada sekarang, saya mau bawa sekarang. Ini duitnya, saya bawa duitnya. Jadi, itu kenapa? Hanya dari menulis. Yang penting Anda menulis, hasilkan sebuah karya yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Tulisan Anda itu punya kontribusi yang luar biasa untuk kebutuhan orang banyak. Misalnya untuk wilayah Indonesia, ya semua orang Indonesia gitu membutuhkan buku Anda. Ketika Anda bisa menghasilkan seperti itu, itu uang itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak punya kualitas di bidang menulis itu, apa ya agak susah. Nah, supaya kualitas itu tadi ada, singkirkan tadi kemalasan itu, kemalasan, tidak punya motivasi, kuliah ala kadarnya. Disuruh Bu Desi untuk mengerjakan tugas writing itu nggak dikerjakan, itu singkirkan jauh-jauh ya. Oke, jadi apa kalau pertanyaan motivasinya seperti itu ya, motivasi ingin terkenal, ingin dapat uang, dan ingin liburan kemana-mana tanpa mengalami kendala keuangan ya. Lalu ya tidak ada kesulitan yang berarti. And I'm very sure that you will also be able to do the same thing in the future. As long as from now on you start learning and practicing writing in English. Yeah. Belajar setelah dikuasai ada ilmunya, praktikan, praktikan menulisnya. Lalu Anda coba-coba mengirimkan tulisan Anda ke media-media online. Ya. Yeah. Entah itu di blog orang atau itu tadi konten-konten itu loh, melamar jadi penulis apa konten di internet ya, yeah. Banyak sekali itu yang dibutuhkan itu ya, yeah. Dan itu duitnya besar sekali untuk level Anda sebagai mahasiswa, ala kecil itu. Jadi nggak ada lagi mengeluh gitu, nggak ada pulsa, nggak ada kuota. Untuk seorang mahasiswa yang sangat kreatif, urusan kuota itu lewat kecil itu ya, yeah. Iya ya, betul Pak. Ya karena salah satu untuk apa lulusan kita memang salah satu tujuannya menjadi content writer itu Pak Sil, content writer, blog writer gitu. Ya jadi salah satu skillnya itu udah menulis ya Pak ya. Iya betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Azahra Citra Mahira kelas 1 1C. Ini pertanyaannya. I wanna ask you, sir, jika tidak membiasakan diri menulis bahasa Inggris dan menulisnya pun sering ditranslate, mungkin maksudnya ini memakai Google Translate begini, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara? Oh iya, baik-baik. Nah, itu tadi adik-adik, sekarang ini adalah Anda lahir di zaman teknologi. Ya. Satu saat misalnya Anda menulis dalam bahasa Inggris, bahkan sekarang ini ya, sesuatu yang sangat tabu itu adalah kalau Anda mencolong tulisan orang apa adanya, itu tabu ya, tabu. Tapi kalau Anda menulis dalam bahasa Indonesia lalu Anda mentranslate-nya dengan Google Translate, itu nggak masalah. Saya beritahu caranya ya. Kalau Anda ingin mentranslate sesuatu di Google Translate, sekarang itu Google Translate itu sudah bagus sekali. Tidak seperti zaman awalnya Google Translate itu hasilnya apa tidak bagus. Lalu kenapa hasil terjemahan mesin itu amburadul? Karena caranya yang tidak benar. Semua mesin terjemahan, kalau itu kita menerjemahkan satu tulisan utuh ya, satu file ke dalam mesin, itu boleh yakinlah bahwa hasilnya itu akan amburadul ya. Karena itu caranya, ketika Anda menerjemahkan tulisan bahasa Indonesia ke dalam Google Translate ya. Karena saya sudah menerjemahkan selama puluhan tahun ya, dan mesin-mesin terjemahan itu sudah saya coba semua. Sudah saya ajarkan ke para peserta pelatihan saya di penerjemahan artikel ilmiah untuk jurnal Scopus, dan itu terbukti dengan teknik yang saya sampaikan. Pertama, pastikan bahasa Indonesianya itu bagus, grammarnya bagus. Lalu cara memasukkannya ke dalam mesin terjemahan, misalnya Google Translate, itu jangan sekaligus satu tulisan bahasa Indonesianya.
tapi paragraf demi paragraf. Paragraf. Oh. Kalau paragraf demi paragraf hasil masih lebih bagus, kalimat demi kalimat. Saat ini Google Translate ya, meskipun bahasa Indonesia Anda kurang begitu bagus ya, dia akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dihasilkan dalam bahasa Inggris yang bagus. Jadi kuncinya yang pertama adalah bahasa Indonesia yang bagus, lalu apa masukinnya kalimat per kalimat atau paling banter alinea per alinea, jangan sekaligus tulisannya. Itu tulis nggak apa-apa kalau Anda hanya bisa menulis dalam bahasa bahasa apa Indonesia lalu diterjemahkan, cuma saran saya kuasai grammarnya, karena bagaimanapun otak manusia lebih hebat daripada mesin. Ada hal-hal yang secara semantis tidak bisa dihasilkan oleh mesin itu. Dia tidak bisa membaca makna, hanya mentranslate fisiknya saja, linguistisnya saja. Ya. Nah, tugas kita misalnya untuk mengganti pilihan katanya atau ubah lagi struktur grammarnya karena maknanya beda. Jadi itu apa kuncinya. It's fine when you write and then you translate it, no problem. Jadi kita harus bisa menguasai grammarnya dulu ya, Pak ya. Ya, betul, Tapi betul. kalau kita literally kita ambil saja dari Google tapi Ya, tidak betul. mengedit sesuai dengan grammarnya gitu kan, itu salah juga ya, Pak ya. Ya. Ya, jadi mungkin ini untuk mahasiswa mungkin ada beberapa, saya juga sering beberapa tugas nih kayaknya dari Google tapi Ya, tidak tidak di tidak diedit lagi, tidak tidak diedit diedit lagi lagi, gitu, ya, jadi kelihatannya tidak tidak diedit lagi, ini tidak itu. Oke. Dan tadi juga menarik tentang penulisan, apa tadi Bapak ngasih pelatihan tentang penggunaan Google ini ya, ya, translate untuk itu. Ya ya, berarti itu bisa ya Pak ya, berarti bisa menggunakan. itu apa? Itu sudah angkatan ketiga dan itu sudah banyak peserta yang hasil terjemahannya itu bisa langsung masuk apa Q1 Oh ya. jurnal Oh. ya, hanya dari apa menerjemahkan sendiri itu. Dengan Yang penting Google. itu tadi saya selalu garis bawahi bahwa bahasa Indonesianya harus benar, Benar ya. SPOK-nya itu harus benar. Ya. Begitu itu benar, itu pasti mesin juga akan menghasilkan hasil yang bagus, Yang hasil bagus. terjemahannya. Dan itu sudah diujikan. Oh ya, ini suatu yang baru itu bisa kita. Karena kita Bisa, di Bu. sini Ya. ada ininya juga kan, Pak, apa namanya itu biro penerjemahannya juga. Jadi mungkin Ya, ya. menggunakan Google Translate itu Ya. juga bisa Yang penting itu tadi ya, Pak, diaplikasikan. apa si penulisnya sendiri. Ya, kebetulan yang saya apa yang mengikuti pelatihan-pelatihan itu adalah orang-orang yang tidak dari latar belakang bahasa Bahasa Inggris. Inggris ya, Saya oh. bilang tidak masalah, justru ini memang pelatihannya untuk orang yang bukan dari bidang bahasa Inggris. Yang penting Anda ikuti cara yang saya sampaikan, itu pasti hasilnya bagus, yakin, mendekati 100% benarnya. Iya. Oke, kayaknya mungkin ada ini ada beberapa banyak lagi pertanyaan kita satu atau dua lagi mungkin ya Pak sebelum Monggo, waktunya monggo, habis. please. From Fitria Afika. My name is Fitria Afika from class 1B. I want to ask you, how do I overcome forgetfulness? Oh ya. Forgetfulness. I Nah. have studied it but forgot when it was practiced. Is there a solution to solve the Yeah. problem, sir? Okay, yeah. Anda lihat ya. Saya itu tiap hari juga itu masih baca buku grammar. Ya. Jangan karena Anda lihat saya itu sudah menulis terus sudah apa doktor lalu berhenti belajar. Tidak. Saya tetap belajar ya. Belajar karena bahasa itu apa luas sekali ya. Luas sekali apa wilayahnya dan itu kalau kita berhenti belajar ilmu saya juga itu tidak terupdate. Karena itu saya belajar terus. Jadi kalau misalnya apa hari sorry. Misalnya apa yang saya pelajari minggu lalu mungkin sudah lupa.
Tapi begitu saya pelajari ulang hari ini, itu akan apa teringat lagi. Dan biasanya belajar yang paling efektif itu adalah dengan menulis. Dengan menulis. Dengan kita menulis, itu jarang sekali kita lupa dengan apa yang kita Nah, kita tulis itu, ya. Jadi kalau kita makin sering kita menulis, makin sering kita menuangkan gagasan kita dengan bahasa itu, grammar yang kita gunakan di dalam tulisan kita itu nggak bakalan lupa. Kenapa? Karena kita apa sudah apa ya menciptakan sesuatu. Biasanya apa yang kita ciptakan itu apa jarang sekali lupa ya. Nah, tadi caranya itu kalau pertanyaan itu agar tidak lupa itu diulang terus ya. Belajar diulang-ulang-ulang terus. Belajar itu kan never ending ya. Artinya tidak pernah berakhir. Anda juga nanti selesai misalnya kuliah writing 1, selesai belajar writingnya tidak. Anda lulus dari S1 berarti selesai belajarnya tidak. Itu belajar terus ya. Karena kalau kita berhenti belajar ya udah kita hanya apa membawa ijazah, malu kan? Coba bayangkan misalnya saya lulusan doktor misalnya gitu ya. Tapi isinya itu nggak ada gitu ya. Kan malu saya gitu. Wah, Silvester itu hanya ijazahnya doang itu doktor. Oke, begitu. Jadi diulang-ulang terus lewat latihan ya. Oke, thank you Pak Sil. Mungkin untuk pertanyaan dari Bu Dini. Ada Bu Dini? Kita tinggal berapa menit lagi ini? Ada lagi? Ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak. Ini ada beberapa nih saya pertanyaan ada beberapa sama pertanyaannya. Rahmat Nugraha dari kelas 1B, saya ingin bertanya, bagaimana cara yang ampuh atau cara yang mudah untuk mengingat vocabulary yang telah kita hafal supaya tidak lupa? Oh. Oke. Itu ya intinya. Sama Ini tadi ya. sama ya tadi. Tadi apa? Ini yang paling anu. Oh, Tapi iya. ingat, setelah kita apa pelajari seperti ini tadi atau dengan cara apapun, itu harus digunakan. Satu-satunya cara agar apa kita bisa mengingat terus apa yang kita pelajari itu digunakan, dipakai. Bisa dalam speaking, bisa dalam writing, ya. Speaking dan writing itu kan sebenarnya sama, ya. To communicate what you have in your mind, to communicate your ideas. Bedanya, when you speak, you say that directly. You express your ideas directly, orally. But when you write, you also express the same ideas, but in the form of writing. Jadi dua-duanya itu adalah praktik. Kosa kata apapun kalau tidak digunakan, tidak dipraktikkan itu lupa, ya lupa. Tapi itu tadi, kemanapun Anda bawa, Anda jongkok di toilet, ya buka kartunya, ya diambil kartunya, jangan lihat WA, ya batasi WA-nya, batasi YouTube-nya, ya. Kecuali kalau nanti suatu saat itu Anda itu hidup dari WA ya, ya lain soal ya. Nggak masalah. Tapi ingat Anda itu mahasiswa. Ya, perjuangan persaingan di masa Anda nanti di 10 tahun ke depan itu makin menggila ya, makin menggila karena bukan hanya Anda bersaing di antara sesama orang Indonesia di Indonesia, tapi juga orang luar ya. Sudah tidak ada batas lagi dalam persaingan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ya. Dan Anda bisa kalau mulai saat ini membiasakan diri. Ya, maaf Bu Desi. Oh ya. Pak Sil. Jadi Bu Desi. Ini pertanyaan terakhir. Menarik ini Pak Sil bahwa dalam menulis apapun gitu ya untuk memperoleh apa bahasa yang baik itu kita praktek-praktek dan praktek ya Pak ya. Ya. Cuman pada saat ini kalau kita dulu zaman saya pun dulu masih tulis tangan gitu. Ya. Nah, pada zaman sekarang kita sudah beralih ke teknologi. Betul. Jadi ada pertanyaan di otak saya itu apakah menulis dengan pena dan kertas atau mengetik mana yang lebih ini lebih bagus yang untuk lebih sekarang ya? efektif untuk
cepat masuk ke dalam otak dan ini apa namanya lengket gitu. Itu apa? Saya hanya pengalaman pribadi saya sih Bu Budini ya. Itu hanya sebagai cara saja, hasilnya sama. Sama ya. Dan apa? Sejak saya pertama kali bisa membeli apa PC, komputer, sudah tidak pernah lagi menulis pakai tangan. Oh, oke. Jadi itu sudah apa? Dan tidak ada perbedaan hasil menurut saya. Oke. Artinya kita apa ada di otak kita itu ya sama. Dan misalnya contoh juga seperti tadi saya jelaskan juga, kita itu hanya bisa mengingat lama sebuah konsep bahasa kalau kita pernah menuliskannya. Seperti konsep-konsep apa kiat-kiat dalam apa tes TOEFL misalnya. Itu saya ingat semua karena memang sudah saya menuliskannya. Sudah saya tuliskan itu. Jadi itu saya ingat terus. Oh, jadi kalau misalkan begitu orang tanya, "Pak, bagaimana ya teknik agar saya bisa lulus skor TOEFL-nya bagus ini?" Itu sudah saya langsung bisa beritahukan gitu. Atau misalnya kalau ada orang yang tanya konsep grammar gitu, saya bisa jawab dengan apa cepat karena saya masih ingat. Kenapa saya ingat ya? Karena itu sudah saya tulis bolak-balik. Jadi mau tulis pakai tangan atau Iya, ngetik, atau sejauh mengetik pengalaman ya, saya sama aja. ya sama saja. Oke. Iya, oke Bu. Ini kayaknya waktunya sudah ini ya. Sudah ini ya. Sudah. Oke Pak Sil, very deep ya, deep and sangat mencerahkan ya Bu Dini Ya, untuk benar. mahasiswa kita karena betul-betul memberikan penjelasan yang lengkap ya, yang mendalam ya tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa khususnya ketika mulai menulis gitu. Karena Ya, mungkin mungkin disimpulkan bahwa menulislah apapun yang dilihat ya, ya betul hasilnya. betul Apapun yang dilihat, betul Bu apapun Dini, yang ya. dipikirkan, mulailah Apapun menulis yang gitu. dirasakan, menulislah. Memang itu yang Saya apa hmm. Bu Desi dan Bu Dini dan adik-adik mahasiswa yang saya kasih. Saya ingin menyampaikan satu apa kutipan yang pernah ditulis di buku apa ya diari saya ketika saya SMA. Tulisan itu adalah dari seorang cewek yang saya taksir waktu itu ya. Sebelum kita lulus dari SMA itu biasanya itu disediakan satu buku diary masing-masing ya. Dan semua orang yang dekat dengan kita itu boleh menulis apapun di sana. Satu kata tulisan yang saya pegang terus sampai dengan detik ini adalah seperti ini. Kalau Anda ingin menjadi penulis, tulislah. Hanya itu, ya. Hanya itu kalimatnya. Jadi kalau Anda ingin menjadi penulis, tulislah. Itu yang saya pegang gitu sampai dengan hari ini. Dan ketika saya sudah mencapai tangga puncak karir saya sebagai seorang penulis buku, itu saya apa ceritakan kepada teman adik kelas ya, adik kelas waktu itu ya. Saya ceritakan, ini loh dulu tulisanmu itu masih utuh, masih indah di buku diary saya dan ini salah satu apa hal yang memotivasi sehingga saya sampai pada tingkat seperti ini sebagai penulis. Kalau mau menjadi penulis, tulislah. Terima kasih Bu Dini, terima kasih Bu Desi. Thank you Pak, terima kasih sekali Pak, sangat mencerahkan sekali ya untuk mahasiswa kita ya Bu Dini. Dan mungkin karena waktunya sudah habis juga ini Bu Dini. Bu Dini ada tambahan lagi Bu? Ya, cukup, Sebelum Bu. kita tutup. Oke, jadi terima kasih Pak, thank you Terima very kasih much Bu for Desi, the Bu time Pak. Dini. Terima kasih. Jadi saya boleh izin leave ya, Bu Iya, Desi. iya, iya. Terima kasih banyak, Pak Ya, Sil. terima kasih See you adik-adik, next semangat time. belajar. Oke, see you next Oke, time. Thank see you. you next time, ya. Oke, untuk mahasiswa semuanya, tadi banyak beberapa yang bertanya ya. Mungkin ada yang nggak masuk di list saya. Nah, tadi nanti colong di list lagi ya. Namanya siapa ya?